Sobat Tangerang, jumpa lagi di Tahu Nggak Guys Tangerang TV. Semenjak pandemi COVID-19, siapa yang jadi sering bercocok tanam? Kalau itu kalian, pas banget nih. Karena episode Tangerang TV kali ini, aku akan kasih rekomendasi tanaman yang mudah ditanam cukup dari bijinya aja. Penasaran? Yuk langsung aja simak Tahu Nggak Guys Tangerang TV. Satu, tomat. Buah yang satu ini emang sering banget kita jumpai untuk dimakan langsung atau bahkan diolah lagi. Tapi kalian tahu gak sih kalau cara menanam tanaman buah ini cukup mudah? Kalian cukup siapkan buah tomat yang matang dan lembek. Ambil bijinya kemudian keringkan. Setelah kering, tanam biji tersebut di polybag atau gelas bekas air mineral. 2. Timun. Siapa sangka kalau buah yang biasa kita temui di rumah makan Sunda sebagai lalapan ini ternyata mudah juga untuk ditanam. Cukup buah yang benar-benar matang dengan ciri-ciri berwarna menguning dan sangat berair. Kemudian biji bisa diambil dan ditanam. 3. Melon. Yuhu, buah yang satu ini emang favorit banget di rumah. Buah yang sejenis dengan melon, belewah, dan timun suri ini paling gampang ditanam dengan biji. Yang kalian bisa lakukan adalah dengan bersihkan membran pipis yang menutupi biji dengan cara dicuci. Setelah itu, tanam deh! 4. Terong. Selain timun, terong juga sebagai menu lalapan kan? Nah, terong juga ada beberapa jenisnya nih, mulai warna hijau atau ungu yang enak banget kalau jadi terong balado. Cara menanam terong sangat mudah, cukup keringkan biji terong dan tanam deh di media tanam. Gimana? Mudah bukan? Abis nonton video ini, cus langsung aja cobain di rumah kalian ya. Lumayan kan isi waktu luang yang berfaedah dan hasil tanamannya bisa kita makan deh. Oke, sampai jumpa di video Tahu Nggak Guys berikutnya. Dadah!